Bella menyemai semangat perpaduan di kalangan rakyat menerusi sukan antara matlamat dalam program Jom Tengok Bola Harimau Muda menentang Indonesia di restoran Side Bistro Petaling Jaya pada hari ini Ahad. Dan pertemuan ini bagi penentuan pingat gangsa sukan si Vietnam di Stadium Nasional Mai Dinh. Dan kita akan bersama dengan rakan setugas Eton Khair untuk laporan lanjut. Jadi Eton, mungkin boleh kongsikan suasana terkini sebab saya difahamkan perlawanan akan berlangsung dalam waktu yang terdekat selepas ini. Dan mungkin boleh kongsikan suasana dan bagaimana mungkin ada penonton-penonton yang sudah mula hadir ketika ini, Eton. Okey, baik. Terima kasih rakan setugas Syaf di studio. Okey, sebenarnya pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri buat seluruh umat Islam di Malaysia. Sebab okey, sebab apa? Hari ini kalau orang sibuk beraya di sana saudara semua kan. Tapi hari ini di restoran Side Bistro SS6 ini, kita boleh anggap ini sebagai rumah terbuka. Tapi khusus buat mereka yang fanatik kepada bola sepak tempatan. Hari ini sebenarnya adalah perlawanan antara Malaysia dan juga Indonesia. Kalau kita cakap pasal Indonesia, Indonesia ni adalah musuh tradisi pada Malaysia. Tapi jangan salah faham, sebenarnya program Jom Tengok Bola Unity ini adalah untuk merapatkan kembali. Orang kata setelah hampir 2 tahun kita pandemik kan. Hari ini dah endemik, dah boleh sejak bulan 4, dan hari ini dengan ramainya kita mengharapkan ramai orang akan memeriahkan lagi untuk menonton perlawanan pada hari ini yang berlangsung secara langsung di Vietnam. Okey, dan kalau ikutkan pada ketika ini sebenarnya Syaf, di sebelah kanan saya, mungkin kameraman boleh pan video ke sebelah kanan saya. Sebenarnya ada orang ramai sudah hampir mula membanjiri di restoran Side Bistro ini. Anda boleh lihat sebenarnya ramai sebenarnya orang tengah beratur tu nak daftar untuk dapat cabutan bertuah kejap lagi. Mungkin anda tertanya-tanya sebenarnya apa tu cabutan bertuah, untuk apa? Okey, sebenarnya antara aktiviti-aktiviti menarik So antaranya adalah macam cabutan bertuah, acara cabaran timbang bola sepak di kalangan penonton. Dan juga banyak lagi sebenarnya hadiah-hadiah menarik yang akan ditawarkan. Dan sebenarnya ketika ini di belakang saya, anda dapat lihat sebenarnya skrin besar di belakang saya ni. Itulah sebenarnya skrin yang akan dipertontonkan kepada orang ramai untuk melihat perlawanan pada hari perlawanan Malaysia dan juga Indonesia. Okey. Dan anda juga dapat lihat sebenarnya sekarang ni persiapan serba sedikit telah dilaksanakan. Adanya kerusi meja dan juga kalau anda dapat lihat di belakang saya, adanya meja hitam dan juga beberapa kerusi merah. Itu adalah perbezaan untuk kita tempatkan menteri-menteri yang hadir pada hari ini, iaitu Menteri Perpaduan Malaysia. Okey, iaitu Datuk Halimah. Sebentar lagi mungkin kita akan bertanya lebih lanjutlah kepada Datuk Halimah bagaimana agaknya. Kita dah tahu sebenarnya fokus utamanya adalah untuk menyatupadukan rakyat Malaysia, tetapi mungkin kalau menanglah Malaysia pada hari ini, itulah hadiah yang paling bermakna sebenarnya. Sebab ini adalah tempat untuk kita dapat tempat ketiga ataupun tempat keempat. Tapi sebenarnya sememangnya kita amat mengharapkanlah Malaysia dapat tempat ketiga. Jadi kita nak sangat meraihkan bersama-sama. Orang kata dah lama ni tak berkumpul ramai-ramai. Jadi mesti sangat-sangat memeriahkan. Sangat-sangat seronok. Betul tak Syaf? Betul. Baik, saya kira itu laporan dari rakan setugas Eton Khair. Apapun Eton akan terus memberikan laporan terkini mengenai aksi perlawanan yang akan berlangsung sebentar lagi, dan sama-sama kita mendoakan agar Malaysia akan mampu meraih pingat gangsa dalam perlawanan menentang Indonesia sebentar lagi. Terima kasih Eton atas laporan tersebut.